Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Nurrahman di Wong Alas Channel ya. Kali ini saya akan mencari yo spot di manakah tempat yang banyak terdapat kerumunan pohon landepan ya. Kita masih dalam pencarian. Kita terus mencarinya. Ikuti terus video kali ini biar tahu bagaimana kerumunan pohon landepan, apakah masih benar-benar ada atau enggak di alam liar ya. Oke, jalannya belum ada jalan ya teman-teman ya. Kita masih di medannya sangat susah ya. Dan masih benar-benar di hutan ya, khususnya hutan milik perhutani di kebunnya, tapi sudah jarang banget di jamah orang ya, kayaknya nih belum ada tanda-tanda. Alhamdulillah di sini kita menemukan spot yang sedang kita cari, dan disinilah tempat atau kebun pohon landepan ya. Pohon landepan di alam liar. Lihat teman-teman. Lihat. Ini semua kerumunan pohon landepan. Oke ya. Ini masih belum benar-benar belum pernah ada yang menebangnya, ataukah jarang ada yang suka atau bagaimana, atau batang yang kecil. Coba kita telusuri ya satu persatu, apakah ada pohon landepan yang patut untuk dijadikan bonsai ya. Oke, ini ya. Ini rupa atau bentuk dari pohon landepan yang masih ada di alam liar. Nah, di sini. Dan setelah dia mati ya, emang belum ada bonggol yang gede atau besar ya. Ini semuanya masih kecil-kecil, sehingga belum ada yang suka dengan batang pohon landepan yang kecil ya. Rumputnya sangat tebal sekali nih, saya agak takut karena enggak pakai sepatu sayanya ini. Cuma pakai sandal jepit. Kita harus ekstra waspada, jangan teman-teman tiru ya. Di tempat kayak gini, bolang sendiri ya, atau hunting sendiri itu jangan. Karena juga kadang-kadang ada sesuatu ya yang di atas kita dan perlu teman-teman ketahui, biasanya yang di atas pohon lumayan berbisa ya, dan perlu dan sangatlah hati-hati. Lebih baik ajak teman, jangan sendiri ya. Wah, alhamdulillah ada serut bro, teman-teman ada serut. Coba kita lihat. Nanti kita lihat ya, apakah surprise kayak kemarin atau bagaimana. Dan ini juga ada satu lagi, tapi kecil sekali nih.
capek sekali ya teman-teman. Ini benar-benar sangat waspada. Kayaknya ada pohon serut lagi di situ. Nanti kita lihat ya. Dan inilah perkebunan, bukan perkebunan namanya, sekerumunan dari bahan bonsai landepan yang masih di hutan dan yang masih di alam liar ya. Tapi yang saya temui ini masih dengan ukuran yang kecil-kecil. Belum ada yang cukup bagus buat bahan bonsai. Dan biarlah yang kecil ini kita lestarikan ya. Lestarikan supaya nanti anak cucu kita bisa menikmati atau mendongkel hunting bahan bonsai landepan yang ukurannya udah gede ya. Oke ya teman-teman, kita udah tunjukkan ya, saya udah tunjukkan di mana, dan saya sudah ada di sedang ada di pertengahan sekerumunan pohon landepan ya yang masih di alam liar. Dan beginilah, masih sangat seram, penuh dengan kerumunan, dan saya sendirian dan tidak patut untuk ditiru ya. Lebih baik kita ajak teman-teman untuk mendampingi kita untuk hunting bahan bonsai yang masih benar-benar di alam liar ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Arif Nur Rahman di Bangala Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.